Cristiano Ronaldo gimana nih gila waduh wah mantap grafiknya guys kayak asli guys wah gila slow motion bosku damn I love this channel Halo teman-teman, balik lagi sama gua ada channel Pak Kun Gimana kabar kalian? Seperti luar biasanya kan? nah seperti yang kalian lihat langsung di sini gue lagi cobain main PES 2020 yang di PS4 ya dan ini e, bisa ya guys e, kalau ditanya mainnya di mana bang ya mainnya di Nvidia Games ya harus buat akun Steam dulu nanti gue ajarin di akhir video gimana caranya buat akun Steam dan daftar e, PES ini ya ini kita setting-setting dulu ya kita setting dulu ini e, shot chat. X ya ini berarti kayak Shot X A ini berarti Oper ya. Ini kurang lebih sama kayak game PS gitu. Kalau biasa kan A itu X ya. Terus Bullet itu buat uh, passing jauh gitu ya segitiga terobosan X yang di sini kayak kotak ya. Shot berarti ya. Kontra sudah dan ini game. Oke langsung aja ya. Ini Manchester United ini. Uh, Kalau gue sendiri uh, gue fansnya Manchester City guys ya. Yeah. Ini kok lama ya. Oke okay, ya, udah muncul nih ya. Kita oke-oke okay, okay aja lah ya. Oke, okay, dan ya udah masuk nih guys ya. Ini apa nih ya? Udah kita pencet-pencet aja lah biar cepat ya guys ya. Udah masuk nih guys ya. Ini eFootball Welcome. Nih apa nih? playnya mana nih ya? Statistik, setting ya. eFootball Welcome. Nih berarti sini local match. Apa kok local match aja kali guys ya? Oke. Okay, dan ini dia. Eh uh, Oke dan mana Manchester City guys Kita cari Manchester City ya, The Citizen gue ini The Citizen ya Oke okay. kulu kulu tadi ya Eh kok gak ada ya Gak ada guys Apa ke atas kali ya Gak ada juga guys Ya udahlah ya kita pakai Barcelona aja ya guys ya Oke kita Barcelona dan lawannya CR7 nih Messi kan versus CR7 di Juventus oke okay. Ya kita ngelawan yang ngecek-ngecek lah. Kita yang ngecek-ngecek ya, biar seru, guys! Ini gue mainin di bawah pertama aja ya, karena eh, takut durasi panjang ya. Jadi ntar gue sisanya highlight -like aja ya, nya aja ya. Dan nanti kalian bisa lihat, ini eh, grafiknya bagus banget ya, keren banget. Dan nah, ini apa nih? Game tips ya, oke. Okay. Ingat guys untuk main di sini mesti e, sinyalnya yang bagus ya guys, yang bagus dan cepat ya. Jadi usahain ya kalau bisa 5G gitu loh. Ya belum ada sih, ya masih 4.5G ya. Ini bagus tuh guys lihat guys. Nah, ini dia nih ya. Mantap sekali ya. Oke, itu tadi siapa tuh Bonucci atau Cellini ini nih guys. Ya bersama dengan Messi kaptennya di depan ya ini eh, grafiknya bagus cuman karena memang ini kita sifatnya streaming dan demo ya coba di HP ya jadi memang kelihatan ada pecah ya tapi aslinya grafiknya bagus banget guys tadi gua udah mainin ya gua udah cari setting-settingnya juga nggak ada bisa pengaturan waktu segala macam ya ini dia line up gua ya Coutinho Suarez Messi ya Arthur ya Rakitic Sergio Busquets Jordi Alba dan yang lain-lainnya ya Oke ini stand, starting line up dari uh, Juventus ya guys ya CR7, Manjukic, Dybala, Matuidi, Pjanic ya Ben Oke Oke ini gue tadi uh, coba ada suaranya apa enggak ada Tapi gue takutnya, wah oh, keren banget nih guys Wah oh, gila tuh, keren tuh oh, ya Mantap tuh ya, itu ya grafiknya ya Tadi ada musiknya sebenarnya guys, cuman gue takut kena copyright ya Oke ini kita langsung coba di babak pertama aja ya guys ya. Soalnya susah guys gua mencetnya rada susah nih di sini rada susah mencetnya guys. Ntar gua kebobolan malu ntar gua yang kebantai malu guys. Woi woi pelanggaran dong. Waduh gimana nih pagi-pagi. udah -pagi. di Sodomi Bosku. Coba lihat nih ya. Weset set dah. The... Gila. udah di tusuk dari belakang. Oke okay, ini apa nih Long free kick Oke okay. Berarti tinggal pencet bulat aja ini kita ya ke depan ya guys ya Langsung saja memberi umpan hmm, udah, udah pasti gak dapat itu pendek-pendek soalnya pemain Barca ini Oke okay, ya ini kita diserang nih guys kita diserang Ya CR7 guys ya di depan ya membawa bola ya Wah hampir saja pemirsa tendangan jarak jauh dari CR7 nih wah tuh grafiknya guys waset dah waset waset gila cakep cakep iya gile mantap 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 nih gila nih ya goal kick oke okay. kita tiki taka aja waduh baru mau kita taka nih gawat gawat wes gila kiper gua bos ngeremehin ente bos Langsung aja kita dari back dulu ya. Woi, pelanggaran mulu nih Juventus nih kasar nih. Waduh. Waduh, woi kasar banget nih. Uh gila persis banget guys. Tuh ya, persis ya keren ya grafiknya ya. Reply-nya ya. Oke, okay. ini mungkin karena masih demo jadi belum terlalu ini ya, belum terlalu lancar-lancar banget gitu loh. Oke ini, waduh ini dia langsung operan ke dalam terobosan ya nih ya. Wes, set gila lo ngeremehin Ter Dragon nih. Ya masih Ter Dragon gak sih? Barca. Oke, eh, corner ya. Wes, gila dihalau oleh siapa nih ya? Back gua kayaknya sih. Weh, Corner lagi nih guys, bisa kebobolan kita guys ya. Yus. Hampir saja corner indah. Gagal Bung, dimanfaatkan peluangnya Bung. Nih oper kemana nih kita nih? Jauh apa dekat? Dekat aja ya. Oper-operan cantik Barcelona tiki taka ya woi bung kasar lagi nih gimana nih sini 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 kasih kartu kasih kartu ya jangan begitu ya nih ya ini cel ini nih kayaknya nih guys nih ya cel ini nih seharusnya nih waduh nggak boleh kamu ya tusuk tusuk orang tuh ya cel ini ya guys nggak boleh kamu begitu tusuk tusuk orang kamu Oke, okay, posisinya kita 66% ya itu tadi ya. Position apa itu tadi? nggak kelihatan, Guys. Kalangan ini stick ini nih. Oke. Okay. Tiki taka ya, kita kayak kita muter-muter dulu ya. Muter-muter FC ya, kita depan belakang, depan belakang ya. Oke, okay, Bos. Penguasaan bola dengan sangat-sangat cantik Barcelona memainkan ball possession, pemirsa. Mencoba tendangan jarak jauh dan masih ditangkap oleh Shenye Shen nah, Siapa nama kiper Shen, -Shen langsung saja terobosan ke dalam Barcelona berupa ia melakukan ah <tisalkan> -ab -ab, berapa lepet nih gue ngomong juga malah salah passing kan guys ah oke lah kita langsung diserang balik guys nih CR7 memimpin serangan Juventus kali ini pemirsa wew 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 pemain gue cuma liatin doang Wus, gila tuh dari depan tuh lari tuh pemain gue tuh lihat tuh Wes hampir saja kebobolan, hampir saja bong. Untung saja back gua dengan sigap menghalau tendangan dari CR7 -nya. Lihat nih ya. Oh, bukan dari CR7, Bos. Wes gila lu. Untung aja lu. Back sama kiper gua pro, ya kan? <laughs> Oke. Okay. Buset gila lagi-lagi penyelamatan apik CR7 sampai esmosi ya sampai tepuk tangan dia ya. Wes segila gila lagi gila, gila, gila ter Stragen nih man of the match nih ya tuh ya kedua kasih jempol ya bagus lu semua lu gua mulu lu katanya <laughs> ya oke ya kita lihat lagi guys kita lihat lagi apa kita akan kebobolan kali ini dan Wes, bola dibuang saja kali ini dipimpin oleh siapa nggak kelihatan orangnya ya kita balikin lagi ya. Seperti biasa Barcelona mainnya tiki taka ciki ciki ya. Oke, ini dari belakang dulu ya kita main dari belakang ini ngoper ke depan ya. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Mana nih minta bola dong, minta bola dong, ngoper dong, ngoper ya. Wait wait, waduh kan. Gue cek diri sendiri. Aduh gimana nih? Waduh, lagi-lagi CR7 memimpin serangan dari Juventus. Tidak ada orang di kotak penalti, cuma satu, ya. Waduh, 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 waduh. Dia ngapain, sih? Wah, dia menendang, namun ditangkap dengan mudah oleh enter, enter, dragon ya It, it, nipu dulu, it. It. Yes. Babak pertama, guys, sudah usai, guys. Oke, guys, nih babak pertama aja, ya, kali ya. Biar nggak panjang durasinya, ntar kepanjangan jadi bosan lagi ntar ya Oke lah ini ntar gue kasih ini aja cuplikan-cuplikannya aja ya Ini position kita 59% ya Dia 41% doang Shoot kita kalah jauh ya Nanti ntar gue kebobolan malu guys Sudah babak pertama aja udah ya. Nah ini eh, berbagai highlight yang terjadi di babak kedua ya Nggak banyak yang terjadi sih di babak kedua Ini cuman pelanggaran keras aja dari CR7 ya Cuman grafiknya mantap banget tuh guys ya. Waset, waset tuh oh, nusuk-nusuk orang ini dia nih. Ya. Oke dan ini dia. Lagi-lagi penyelamatan sampai-sampai Terstragon berasa main sendiri ini dia. Luar biasa dipimpin oleh Ser Seven dari tadi guys. Messi dari tadi ini nih guys. Ngopi di depan guys. Gue mainnya cupu banget sumpah emang. Untung saja melenceng guys. Dan ini lagi guys ya. Iya, iya hampir saja pemirsa. Lagi-lagi back kita yang sigap ya. Set set. Ya iya langsung dia menggocek-gocek dia, langsung dia. CR7 keren banget dimanapun berada keren dia keren ya. Tapi dia kalah sama Aguero dia Ramsey ini ya. Oke. Dan udahlah guys ya. Ini udah akhirnya 0-0 eh, guys ya. Dan gak ada gol sama sekali, gak ada selebrasi sama sekali. Cuman grafiknya mantap banget guys ini. Berharap gratis aja nanti bisa main di sini guys di Nvidia ini ya. Nvidia games ya. Oke itu ya. Mantap ya. Ini highlight yang terjadi dari babak pertama ya guys ya. Wah luar biasa itu. Ter Dragon dengan sigap ya ya. Keras sekali ini ya. Kayak tembok Cina dia guys. Ini uh, CR7 guys. Oke ini ini mulu nih gimana cara keluarin ini jadi bingung gua keluarin ini pencet apa nih guys ya gue masih bingung nih guys ini pencet apa nih gamepad gue malah hilang guys itu tadi lagi nyerang itu gua tuh ya nggak apa-apa lah kita lihatin dulu nih highlightnya nih pencet apa sih nih nah Star pencet Star rupanya guys ya oke okay, position masih kita yang menang nih I'm star, Dragon ya menjadi man of the match pada pertandingan kali ini dia menjaga gawangnya. Oke okay guys sampai sini aja dulu ya. Gua langsung kasih tahu kalian gimana caranya untuk daftar Steam dan setting untuk buka uh, PES 2020 ini. Oke. Okay? Nah untuk daftar Steam di Nvidia Games itu lewat Google aja guys. Kalian tulis kayak gini nih, Steam register aja. habis itu udah ada nih yang paling atas yang store Steam Power tinggal create account di sini kalian masuk aja ke dalam. Oke. Okay, dan udah muncul kayak gini ya guys ya. Kalian tinggal masukin email yang kalian buat di Nvidia Game sebelumnya. Berarti ya. Karena e, dari situ kita terdaftarnya, masukin emailnya. Masukin emailnya. Dan setelah itu nah, di sini deh. Nah, habis itu kalian agree aja yang paling bawah. Terus pilih continue. Habis itu kalian buka email dan kalian e, register verifikasi selesai. Kalian udah bisa buka pakai akun itu dengan password yang sama ya. Nah, kalau untuk e, setting dari PES 2020-nya itu memang pas kita download, kita buka kayak gini memang cukup lama ya guys ya. Kan kita download dulu tuh ya game gamenya Terus kita play. Emang rada lama nih guys di sini. Jadi nggak usah takut karena memang dia lagi loading ya. Kan sesuai pakai internet kita tuh dia udah launching ya ini dia memang rada lama ditungguin aja guys nggak usah takut abis itu keluar pengaturan kayak gini nih kalian nggak usah bingung tinggal ikutin aja peraturannya oke okay, in game 60 e, replynya 30 oke okay, biar nggak ngelek ya guys ya dan udah abis itu ditunggu lagi guys nah dia lagi launching tuh dia lagi ibarnya lagi ngeprogram ya oke okay, ditunggu aja memang rada lama kok guys nggak apa apa jadi nggak usah khawatir bang ini kok nggak bisa ya bang Bang kok ini e, gini terus ya bang Ditungguin aja Nah udah play Udah ada tulisan playnya Diklik aja Oke okay. Tinggal arahin alain aja ya Ininya ya Kursornya ya Habis itu kebuka kayak gini Kayak gini nih guys Di HP kalian Nah setelah kebuka Ditunggu lagi aja guys nggak apa-apa dia lagi akses Dia lagi akses Ya Ditunggu ya sekitar nggak nyampe semenit kok Nah dia udah muncul guys Nah tinggal Buka gamepad deh Oke, gitu doang guys caranya. Gampang kan? Oke, sebelumnya eh, jangan lupa dipecet tombol subscribe, like dan share. Oke? Si ya dan dadah.